Halo semuanya, bersama saya lagi Ninja. Oke, terima kasih atas kepercayaannya. Saya diberi kesempatan untuk top up sampai $100. Asli ini bagi kalian ya, juga yang minta bantu top up, bisa aja kalian coba chat di WA yang JB ya, tuh Sarja JB itu saya sendiri. Jadi dia minta bantu saya buat top upin akunnya sih. Dan ini bukan kaleng-kaleng. Top upnya itu $100 atau sama dengan 1,3 juta. Kalau kita lihat sekarang dia itu udah VIP 2, jadi kita bakal coba top upin sampai ini. Yang dimana 8.000 gold dengan bonus 16.000 gold pertama sih. Aduh gila sih. Oke, nanti kita lihat ya. Kita bakal dapat apa aja nih hadiahnya sampai 8.000 gold dengan bonus 16.000. Cuman saya bakal top up-nya melewati order payment, melewati website. Cuman karena kalau saya pencet emailnya bakal kelihatan. Jadi kita bakal tutup dulu. Oke, langsung saja saya tutup. Saya menggunakannya di website ya, menggunakan order payment karena di website lebih enak sih. Oke, kita pilih servernya dulu. Oke, sudah kita pilih yang 8.000 gold. Oke, kita bakal cek. Kalian bisa lihat ini yang 8.100 gold. Kita bakal pilih di dana. Ini dana saya kelihatan gak ya? Saya tutup dulu dah, agar aman ya. Kita langsung ya 1,3 nih, langsung aja kita tutup dulu. Nanti kalau dana kita kelihatan mah aduh kacau. Oke, 8,1 gold sudah dana. Kalau sudah langsung aja ya nih, kalian cek aja langsung di sini ada pay now. Pay now, langsung aja kita pay now. Processing. Oke, disuruh masukin nomor dana ya. Sebentar saya masukin dulu. Oke. Sudah, continue. Oke, kode ya. Waduh, ada kode-kode nih. Jangan sampai saya record lah. Nanti kalian pada ngeluncak kali kalian. OTP. Oh, dia pakai kode-kode gini toh. Oke, ya dikasih-kasih kode-kode. Saya tutup ya, aman ya. Daripada nanti kalian lihat kacau. Oke, ini biar kalian lihat ya. Ini kalian lihat nih. Oke, langsung aja kita pay ya. Ini hasil dengan pay 1,3. Kita langsung pay aja. Aduh, ini ada kode-kode lagi nih. Saya nggak bisa record kode ya. Nanti kalian yang keenakan. Kode-kode saya record-record. Ntar kita cek. Oke, gimana kita cek. Nomor telepon saya kelihatan nggak? Oke, kita lihat nih. 1,3 sukses ya. Langsung aja kita bakal langsung join ke Ninja Heroes nih. Kita cek apa aja yang kita bakal dapatin. Oke, kita lihat di sini pembayaran sukses. Pembayaran yang kamu lakukan sini berhasil. Silahkan tombol klik di bawah untuk ke halaman merchant. Oke, thank you. Oke, berhasil. Langsung saja kita bakal buka Ninja Heroes-nya. Bentar, saya skip dulu dah. Nanti pian. Oke, kita lihat. Sudah sampai VIP 5. Dari tadi VIP 2 sampai VIP 5 loh sih. Dengan sedikit lagi VIP 6 masih sultan mata. Kita lihat ya, ini hadiah-hadiah yang kita klaim. Oke, VIP 5. Oh, tapi VIP 2 kita dapat. Oke, mantap, kita dapat Jiraiya ya. Kalian lihat tuh, goldnya 26.000. Benar, terlalu OP. Benar, kita harus foto dulu nih. 26.000 goldnya. Gila loh, dari gold kita tadi 2.000 sekarang jadi 26.000. Gila sih, sultan. Aduh, udah loh, asli dari 2.000 jadi 26.000. Akhirnya kita akan merasakan nih, walaupun bukan punya kita, tapi ya gak apa-apa ya, ngerasain jadi sultan. Kita lihat ya hadiahnya kita bakal terima. Oh, ini VIP upgrade. Oh, itu VIP upgrade-nya masih reward-rewardnya biasa-biasa aja. Kalau daily recharge kita lihat, dapat apa ini? Dapat summon card ya. Kita bakal bantu dah.
Kira saya langsung dapat hero ya. Oke, di sini kita dapat, kita bakal bantu klaim deh. Wah, dikira saya dapat hasil rame ini. Oke, kita lihat lagi ya di akun-akunnya. Di sini dapat reward ada Choujuro 100 gold. 10 skill S, bukan skill ya, satu aja. Di sini kita dapat skill Rasengan-nya itu ya, Boruto kayak biasa. Ini 10, di sini dapat waduh, Gearbox. Lalu dapat 200 gold. Waduh, kita jadi sultan. Terima kasih ya yang percaya. Jadi bagi kalian yang minta bantu top up, kalian bisa pakai WA yang di, yang itu lah biasa Sareja JB itu kalau kalian mau. Kalau mau top sendiri ya silahkan. Oke, jadi ini kita bakal lihat reward Carnival di sini. Summon card. Wih, di Boruto Baryon. Tapi kalau kita lihat-lihat ya, di sininya kayaknya dia dapatnya cuma satu doang ya. Kita coba klaim Koji dah. Oh, gaya full. Ini kayaknya dapat satu doang ya, bukan langsung dapat hero-nya gitu. Kalau dapat hero-nya mah terlalu OP. Kelas SS Ninja Pack. Kita bakal dapat SS Ninja Pack loh. Oke, tadi saya izin dulu. Saya izin dulu ke yang punya bahwa saya izin katanya izin kata saya buat ini gacain ninja box-nya, karena kan ini bukan akun saya, jadi saya harus beradab dulu, karena harus bilang dulu bahwa saya mau izin buat gacha ini dengan single reject 6400 6400 gold. Kita bisa dapat satu ninja SS box. Aduh, full pula backpack. Kita ambil dulu. Kita bakal buka dulu. Apa ya, kita buang ya. Size gak apa-apa ya, kita belikan slot ini 40 gold juga gak apa-apa lah. 40 gold itu apa ada ya kan. Gak apa-apa nih. Kalau menurut saya sih kalau beli storage itu penting sih, karena kan gak terlalu mahal juga. Oke, langsung aja kita bakal ngambil box tadi. Mana ya, single recharge heaven mana tadi. Ini langsung aja kita claim. Oke, mantap. Dapat Baryon Summon Card dan SS Cheese. Aduh, iyalah sih. Ternyata bisa dapat sampai cheese ini ya. Oke, langsung aja kita habis ini kita bakal gacha ini. Saya sudah izin ya buat gacha ini, bukan saya sudah izin. Saya izin mau bilang buat gachain SS box-nya ini. Kalau sisanya gak usah dibuka sih, yang kayak SS box mah kita bukain. Oke, udah gak ada. Di sini dapat 3 nih skill S ya. Oke, udah nanti dia sisanya buka sendiri aja dah. Oke, langsung aja kita bakal buka nih. Kita kasih teori dulu lah. Ini bukan sembarang-sembarang. Kita kasih teori. Kita bakal gunakan teori. Kali aja kan dapat sispet Madara loh. Moga ya kita gunakan teori. Kita teori menggunakan Baryon. Langsung saja. Skill hero. Sixpet Obito. Asik, lumayan. Asik, bosnya sih lumayan. Kalau sifat Obito ya lumayan dah, kayak kalau sispek Madara sih memang OP lagi, cuma kalau sispek Obito masih boleh lah. Oke, langsung aja kita. Oke, jadi ignore ya, kita lihat. Oke, akhirnya loh ini dapat S yang berapa nih. Oke, udah dapat. Oke, satu SS lagi, berarti dia punya nanti kombonya Baryon, Minato, dan sispek Obito. Kita lihat. Oh, dia elemennya water ya, tapi agak apa-apa lah. Yang penting sispek Obito, daripada kita dapat Minato lagi kan kayak saya. Dapatnya Minato terus. Nice try. Oke, kita bakal coba ya. Kita bakal coba di hard. Setelah dia top up, kita pakai akun Sultan. Terima kasih yang sudah percaya kepada saya untuk top up $100. Ini bukan sedikit loh, bukan jumlah yang sedikit loh. Asik, terima kasih. Oke, kita coba. Oh, dia pakai DTS ya di depan. Kalau masih hard kecil ini kita bawa, saya penasaran ya, kita bawa Sixpet Obito. Oke, kita bakal serang pakai Sixpet Obito. Walaupun level 1, enggak lihat nih. Skill. Puh. Mantap. Oke, jadi sekarang kita sudah dapat PP 5 hadiahnya dan dapat Sixpet Obito. Kalau begitu videonya sampai sini saja. Sampai jumpa next video dan terima kasih.